Kerja di mana? Masih SMK. SMK mana? SMK 4. Wah, SMK 4? Kata di kamu teriak-teriak tadi loh. Oh. Kamu yang ngajak siapa? Gak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo... Apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Komen tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Saya... Kamu ngerti yang di demo apa, gitu? Gak tahu. Oh, gak tahu? Dari? SMK 4. SMK 4. Tadi bareng? Enggak. Beda. Oh, beda. Sekolah di mana? Pojok ini, Pak. SMK 1. Hah? SMK 1. SMK, gue? SMK 4. Oh, ini SMK KB? Iya. Oh. Kamu juga tahu demonya apa? Gak tahu, Pak. Kenane. Beneran, Pak. Apa berangkat ke demo itu yang ngajak siapa? Habis UTS itu kan gabut, Pak, mau ngapain, gak tahu, terus keliling-keliling, terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah. UTS di rumah? Online. Oh, UTS online, oh, iya. Terus metu. Terus ikut demo? Ya, delalai. Balon delalai apa diajak? Diajak, Pak. Hah? Oh, sekarang kamu hidup sama siapa? Sama Mbak. Sama Mbak? Mbakmu tahu nggak sekarang? Kamu di mana? Hah? Nggak tahu. Kamu nggak tahu Mbaknya di mana? Saya tahu di rumah. Oh, di rumah. Nah, kira-kira saat ini boleh ikut apa? Hampir. Pak Kepala Sekolah sudah tahu? Belum. Tanggung jawab dari nomor telepon. Anak-anak SMK rupanya dia dapat pesan dari WA grup ya, pesan berantai begitu, dan kemudian dia ya terpancing. Sayang lah ya, ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi dengan cara yang benar. Saya, karena SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi. Diajari. Jadi kalau pengen tahu harus tanya kepada sumbernya. Jangan ditanya dari orang lain. Dan hampir semuanya tidak ada yang tahu. Ini demo apa? Nggak tahu. Pokoknya ikut ikutan, bareng-bareng, rame-rame.